Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan beribu-ribu nikmat kepada kita yang tidak dapat kita hitung setiap harinya. Andai kata kita jadikan lautan sebagai tinta, batang kayu ranting pohon kita jadikan sebagai tongkat pena, sungguh masih belum mampu untuk kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika engkau hitung akan nikmat-nikmat Allah, sungguh engkau tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Memang benar firman Allah, andai kata jika kita benar-benar ingin menghitung nikmat Allah, nikmat yang berupa nafas udara yang kita hirup setiap harinya saja, kita akan mengalami kesusahan dalam menghitungnya. Mulai dari organ-organ yang mendukung sistem pernafasan, juga berapa banyak udara-udara yang kita keluarkan, kita pergunakan setiap hari. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Cuman, kitanya saja yang kadang-kadang lupa bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan, yang memberikan nikmat tersebut kepada kita. Jadi di antara nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, salah satu nikmat yang paling berefek di dalam kehidupan kita ialah nikmat umur. Jadi di antara nikmat-nikmat Allah yang sering kita pakai dan kita pergunakan, nikmat yang paling berefek di dalam kehidupan kita ialah nikmat umur yang kita pakai sekarang ini. Umur ialah salah satu nikmat Allah yang sangat berharga, yang sangat tinggi nilainya, yang tidak mampu dinilai dengan emas permata, bangunan yang megah, harta yang mewah. Sebab apalah gunanya kita memiliki permata, bangunan yang megah, harta melimpah, jikalau nikmat umur telah dicabut oleh Allah, dalam artian kita mati, meninggalkan dunia ini. Karena semua perkara duniawi akan kita tinggalkan. Oleh karena demikian, kita yang masih diberikan umur oleh Allah, sudah sepatutnya bagi kita untuk mempergunakan umur kita kepada hal-hal yang penuh dengan kebaikan, kepada hal-hal yang penuh keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya, juga kita dituntut untuk berbakti kepada orang tua, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada bangsa maupun negara. Baik itu dengan harta, tenaga, pikiran, keringat, bahkan dengan darah sekalipun. Tapi ingat, semata-mata dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasana amalu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang memiliki umur yang panjang tetapi semakin bagus amalannya, dan seburuk-buruk manusia ialah mereka yang memiliki umur yang panjang tetapi semakin buruk amalannya. Jadi marilah sama-sama kita perbaiki diri kita hari demi hari, karena tahun demi tahun umur kita semakin bertambah. Semakin bertambahnya umur, semakin dekat pula kita dengan kematian kita. Oleh karena demikian, marilah sama-sama kita pergunakan umur kita yang singkat ini untuk selalu dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk selalu berbuat baik dan taat
dan jauh daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Pergunakanlah, manfaatkanlah sebaik-baik mungkin umur yang kita dapatkan dari Allah sekarang ini, sebelum dicabut kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maklumlah, lidah tak bertulang, tentu berjurang ke mana-mana. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.